So guys, hari ini kita bakal mainin game Metal Slug Awakening, dimana kita bakalan menggacha-gacha ya. Karena saya level 52 tapi powernya 84.000 doang nih. Gue gak tahu sih sebenarnya level 52 ini harusnya berapa. Tapi gue sih dengan adanya gacha nanti berharap power gue naik ke 100.000. Apakah bisa ya? Karena gue belum punya senjata yang epic atau bahkan legend ya. Apalagi legend ya, ya. Yang epic-epic ini nih gue pikir tuh yang ungu guys, ternyata bukan. Jadi untuk yang senjata-senjata ini ya, kalau kita lihat di bagian sini, lalu all reward. Nah, epic dan legend itu dibedakannya ternyata dari berkilaunya guys. Contoh, misalkan gue kan sukanya yang AK Braided ya. Nah, ini adalah senjata yang legend, attacknya 700, ini basic guys ya. Nah, sedangkan yang epic itu yang beredetannya 360 tuh attack-nya. Itu kayak 2 kali lipat kawanku ya. Berarti kan powernya gede banget nih harusnya, bahkan mendongkrak. Cuman kan gua mah enggak muluk-muluk ya. Kalau memang gua enggak dapat senjata legend ya epic juga udah cukup gitu. Terus di sini juga gua masih ada senjata-senjata yang rare nih, yang kayak gini nih. Ya senjata rare-nya cuman 2. Nah, kalau yang ini apa nih? Tier-nya. Di sini tuh agak bingung gua masalah tier-nya, tapi ah ya sudahlah ya. Gue ngeliat juga leaderboard nih sekarang nih, extreme powernya. Astagfirullahaladzim. Gue gak tau Dylan anda top up berapa ya. Buset ini 240. Makanya saya trigger juga nih ah. Gue sementara tuh udah ngumpulin sekitar 4.800 sapir ya. Terus rubinya juga ada 400 ya. Gue top upnya sih gak begitu banyak kemarin-kemarin, sekitar 100 ribuan aja. Tapi dari free to play-nya gue dapet lumayan banyak sapir. Dan ini worth-nya ini sekitar berapa ya? Kalau kita top up itu sebentar. Ini kalau kita top up sekitar 700 ribu ya. Kalau kita beli yang tanpa bonus itu ini udah hampir 1 juta ya guys ya. Sebenarnya worth-nya oke. Nah karena ini saya belum pernah beli yang mahal-mahal nih ya, first top up nya belum. Jadi nanti ketika beli ruby kita bakal dapet first top up bonus berupa sapir guys ya. Jadi 2 kali lipat. Dan kalau misalkan kita top up nya lewat handphone, buset mahal banget bro. Ini 1.600.000 plus 11% ya kan, tambah lagi 170.000, berarti kan 177, buset 1,77, hampir 1,8 ya kan worth-nya. Berarti kan total-total ini gua udah 2,5 juta atau sekitar 3 jutaan bahkan nanti kalau gua top up-nya lewat handphone ya. Nah, daripada kita boros top up lewat handphone gitu ya, lebih baik kita top up lewat lapak gaming kawan-kawan. Nah, jadi tempat top up yang biasa gua pakai ini ternyata udah support Metal Slug Awakening guys ya. Jadi kalau kalian mau top up Metal Slug itu bisa langsung lewat sini. Dan itu juga termasuk dengan bonus first top up-nya juga. Wah. Makanya gua tertarik banget, dan apalagi ini lagi diskon 24%. Buset. Ya Allah guys, ini ya Allah, ini cuman 1,2. Kalau kita tadi pakai yang lewat official handphonenya itu 1,77, 1,8, buset ini bisa buset ini 2/3 dari harga aslinya bro. Buset ini murah banget ya. Dan yang pasti di sini itu aman, terpercaya, garansi 10 kali lipat kawan-kawan. Nah, bagi kalian yang mau top up Metal Slug ini lewat lapak gaming, langsung aja cek link di deskripsi atau di pin komentar ya. Langsung aja gas, karena gue juga mau top up ini ya. Bentar, yang harus kalian lakukan adalah copy user ID ya. User ID itu di sini guys. Nah, kalian tinggal klik ini aja yang di pojok kanan, terus klik fotonya, terus di pojok sini ada copy nih. Tinggal copy, prak di situ ya kan. Langsung saja masuk ke yang tadi. Ini sekarang sapir gua kita lihat ya, 4.800 sama 410. Nah, ini kita tinggal isi. Kalau kalian mau ada receive transaksi tinggal masukin email aja. Kalau gua enggak langsung aja. Soalnya ini top up-nya cuman sedetik langsung masuk, guys. Oke. Okay. Biasanya gua pakai Qris ya. Qris, Kiris, Kris. Ah, terserah kalian mau ngomongnya apa itu ya. Yang penting saya top up dulu nih. Set pembayaran berhasil. Kita lihat lagi memproses transaksi kamu. Tunggu selesai proses ya, kata dia begitu guys.
Kita langsung tunggu aja karena ini prosesnya tidak lama kawan-kawan. Wah, baru ngomong beres guys. Langsung beres bah. Buset, langsung masuk. Lapak gaming terbaik ya. Lapak gaming terbaik. Saya cinta lapak gaming. Bisa lah email. Oke, okay. Inilah tiba saatnya kita ingat ya guys, kita di 84.000, anggap 85.000 lah power kita ya. Up, apa nih? Sebentar, kalau ada yang merah-merah itu untuk free to play kayak gua awalnya. Langsung dicek-cek. Ah, ini dia ya. Oh, reputation benar-benar. Karena dengan adanya top up kita bisa meningkatkan reputasi kita guys ya. Bedah. Kita udah level 6 sih. Ini ada yang bisa di oh, ada yang bisa di pick diganti. Bagus sih. 15 cuman 680. Buset, guys. Sebelum kita kemana-mana ya kawan-kawan, kita harus perhitung dulu kawan-kawan ya. Karena tanpa adanya ini tuh kayaknya apa ya? Boros gitu rasanya. Jadi kita harus perhitungan untuk menggacha, guys. Enggak asal-asal ya. Nih, untuk kalian awal-awal gacha itu harus berhitungannya di sini kawan-kawan. Satu dicknya ini, tracer dick ini harganya 168. 168 ini setara ruby 1 banding 1. Artinya satu tracer dick sama dengan 168 ruby atau sapphire ya kan. Nah, kita lihat di store yang tadi, ini 680 itu 15 dick ya kawan-kawan ya. 15 tracer dick. Yang artinya ini lebih ya, harganya 50 lah kayaknya, di bawah 50 ini kawan-kawan. Buset, tapi ini opsional ya. Collect 100 frag. Oh. Mendingan helet heavy sniper frag. Mana tuh dick ya guys ya. Ini bikin galau juga. Ini guaranti dapat 5 select of following basic mode chip medium mode. Ah. Oke, tenang. Kita lihat dulu yang sininya ya. Ini kita yang ini dapat 5. Berarti dengan ngeluarin 300 kita dapat 5 kawan-kawan. Artinya ini harganya cuma 60. Ini harus dibeli sih. Ya kan? Yang ini harus dibeli guys. Karena udah pasti ya, dapat 5 tracer dick. Mantap. Ini juga bagus guys. Ultinya si Evan yang sering gua pakai. Apa kita beli aja guys. Kita beli aja. Sebelum kita gacha-gacha, kita head on dulu ya kawan-kawan ya. Sedikit head on. Karena ini lumayan banget untuk karakter saya nih. Nah, ini gak aktif ya. Ini gak aktif karena ini tuh sniper guys. Nah, makanya tadi gua galau karena sebab itu. Apa kita gacha dulu, siapa tau kita dapat sniper dari gacha ya. Gimana guys? Oke gak sih? Oke lah. Masa gak oke? Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini yang tadi yang bikin galau ya. Karena ini option. Harusnya sih optionnya milih salah satu, mau 15 si pickaxe-nya atau langsung fragment si sniper ya. Tapi ini juga ada. Sniper ada 300, guys. Kalau misalkan nggak dapet, ini kita bakal beli ya. Karena ini value-nya 1400, gila. Worth it banget. Beli dong. Ya kan, gak usah mikir dong kalau ini. Tinggal pilih ini. Ya kan, itu kan salah satu guys. Set. Badah. Cakep betul bang. Ini kita berhemat ya. Hermat. Berhemat namanya kawan-kawan. Terus ada lagi special offer. Offer ya kan. Special offer biasanya. Kita lihat. Oh ini beda. Tapi ini kita beli juga. Semua yang bisa kita beli, beli. Wih, dapat 4 bro. 60 rupi dapat 4. Worth it kawan-kawan. Oh ini harus beli langsung. Gak ada yang beli langsung ya. Ah, ini value-nya berarti 100-an. Oke, kita beli guys. Value-nya bagus ya. Pokoknya satu pickaxe itu 168. Kalau di bawah itu kita beli. Ini ada ruby pickaxe nih, udah lewat nih. Kemarin ruby pickaxe udah hilang soalnya. Oke. Sepertinya cukup guys, sepertinya cukup. Oke, kita ke tracer dick ya. Nanti kita ubah-ubah lagi kalau mau, ada yang mau diubah. Wih, sudah 57 kawan-kawan. Berhemat, kita berhemat. Berhemat mulu gua ngomongnya. Ini aman kan ya? Gua takutnya gak ke-record. Oke,
Kita langsung aja gacha yang pertama kawan-kawan. 10 pertama maksudnya ya. Enggak satu-satu, kalau satu-satu lama banget. Oke, kita lihat apakah kita hoki. Dapat rare. Dapat rare shotgun. Oke, dapat rare shotgun. Lalu tidak dapat apa-apa ya, tidak dapat apa-apa. Kita lanjut saja. Bang. Soalnya setelah 90 itu ada guarantee epic atau legend, guys. Aduh. Ungu ya, guys, agak kurang ungu nih. Tapi ada perokmennya untuk sniper tapi masih jauh. Tapi ini agak bau ya, guys ya. Udah 56 nih. Oke, kita langsung lanjut aja dulu. Bang. Ayo, Bang. Oh. Apakah apa dapat rare lagi, guys. Wih, Spark HMG lumayan nih, guys. Bisa di level up, level up. Wih, epic ini. Epic. Wah, belum 90 kita udah dapet, guys. Itu berarti bukan keberapa? Ke 60-an tadi ya, 60 ya. Anjir. Let's go. Saya mau lihat dulu nih. Anjas. Dapat senjata epic, Brody. Buset. Ini flame shot lagi ya. Flame shot sih. Ngeri ya. Bentar ya. Gua kan suka beredetan. Kayaknya flame shot gua taruh tengah deh, guys ya. Buat si siapa ini namanya? Ah, Nadia. Ah, Mbak Nadia. Anjir, Mbak Nadia. Set. Set. Langsung 90.000 kawan-kawan. Langsung 90.000. Oke, kita pakai ini aja. Set. 92.600 ya. Belum apa-apa udah segini, guys. Buset. Koleksion, siap Bang koleksion. Anjas. Sumpah itu untuk yang PVP apa namanya? Pokoknya ada yang otomatisnya gitu, guys. Api itu OP karena dia damage-nya area ya. Nanti kita coba, oke. Lanjut lagi enggak sih? Masa kagak lanjut ya kan? Siapa tahu wangi. Ini yang dari All Reward keterangannya gini, guys. If you have obtained 3 epic weapon in this weapon dig event, a legendary weapon will be guaranteed for your next dig. Artinya kalau kita dapat 3 epic, itu bakal dapat 1 legendary di galian selanjutnya, kawan-kawan. Wah, ini menarik. Ini menarik, kawan-kawan. Oke, kita langsung lanjut. Siapa tahu ini langsung dapat epic lagi, epic kedua kita ya. Terus epic ketiga, habis itu legend. Cukup ya. Ini top up gua sekitar 2 jutaan jatuhnya kan. Value-nya tuh 2 juta setengah apa 3 juta gitu. Padahal faktanya gua top up-nya dikit karena di lapak gaming. Oke, dapat ini masih bau ya. Kita habisin dulu. Sah. Apakah 10 sebenarnya itu wangi, kawan-kawan? Apakah wangi? Oh, ini rare ya. Ah, ini rare ya, tenang. Kita percaya sama kehokian kita ya. 33 ya, 33. Oke. Saya percaya kehokian saya nih. Yuk. Kalau nggak hoki nggak dapat legend pun nggak masalah, guys. Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat epic yang tadi itu udah worth banget ya. Karena belum sampai 90 udah dapat kita. Oke, ungu. Nggak apa-apa, Bang, di bawah rare ya. Yap. Smashing boxing gun. Tapi gue pernah lihat itu sih, ada yang make. Unik senjatanya. Oke, langsung saja kita ke gacha berikutnya. Nyala, please. Aduh, dapatnya orange, guys. Rare lagi. Apakah yang kita dapat nih? Ya Allah, boxing juga, kawan-kawan. Yuk, ke 70 ini ya. Untuk di batch 2. Anjay, batch 2. 70. Apakah Anda hoki? 70. Tidak. Tidak. Belum, katanya, Bang. Ada sniper. Belum, Bang, katanya, Bang. Iya, Bang, siap, Bang. Top up lagi, guys. Top up lagi. Oke.
Yuk 10 lagi bang, yuk 80 please dapat biar hemat 10 kita. Hemat 10 kawan-kawan. Let's go. Wih, ada recharge cube guys, ngapain kita beli? Wih, didapat yang rare-nya Fire Show Launcher. Ini buat Eva kan? Aduh, ngapain kita beli tadi ya? Emang harusnya gue tuh gacha dulu ya guys ya. Nggak boleh kalian tuh gegabah beli-beli gitu guys. Harus sabar. Nah, ini udah pasti dapat epic guys. Tapi kita doain dapatnya adalah legend ya. Gas. Please AK ya Bredetan ya. Saya butuh heavy machine gun. Heavy machine gun please. Yuk heavy machine gun. Yuk heavy machine gun. Let's show launcher. Aduh. Oke, kurang uang ini ya. Waduh, kita butuh 84 lagi kawan-kawan. Mana cukup? Oke, setelah kita set-setin semua ini ya. Kita upgrade lagi armory. Kita belum sampai 100.000 kawan-kawan ternyata. Apakah ini saatnya all in kawan-kawan? Apakah ini saatnya kita all in? Oh, kita coba buka ini ya, 4 biji. Dapat hoki satu-satu aja. Semua serba digacha sama kita nih. Let's go. Gacha lagi. Gacha lagi. Fragment bah. Susah ya kalau satu-satu ini ya. Apakah hoki kita ya? Dari 4 doang apa bisa dapat karakter dewa? Oh, tidak. Tentunya tidak ya. Oh iya, saya lupa sesuatu kawan-kawan. Kayaknya belum ada yang belum disikat nih sama gue nih. Ada yang belum disikat yaitu nah. Ini dia, saya belum pindahin. Kalau saya pindahin udah 100.000 ini guys. Let's go. Bang, 100.000 pas ya. Bodoh. Ini sih jadi mantap nih. Tapi gue tetap pengen Bredetan sih guys yang epicnya ya. Kita coba sekali lagi Pak ya. Biasanya berapa? 20 ya. Oke, 20 guys. Kita all in-in di 20 ya. Set. Oke, enggak apa-apa. 700-nya kita simpen karena nanti gue bakal beli juga yang lainnya, oke? Yuk kita buka 20 terakhir kawan-kawan ya. 20 terakhir. Epic. Aduh, ungu lagi kawan-kawan. Iya, makasih. 10 terakhir. Ah udah, ini sudah all in saya. Saya sudah all in. Apakah ini terjawab? Aduh, rare guys ya. Oke, Gatling dapatnya kawan-kawan. Oke dah, tidak masalah. Ya sudah, kita ikhlaskan saja kawan-kawan. Suatu saat kita bakal dapetin apa yang kita mau karena kita udah dapat 2 epic tentunya. Oke, terakhir kita akan membeli keperluan dari si Eva ini guys. Yaitu adalah sniper. Nah ini dia, kita saving tadi ruby kita untuk ini ya. Nah ini senjata yang bisa memaksimalkan untuk pasif ya, pasif dari Eva. Sebentar. Nah ini dia kawan-kawan. Sah, kita bakal aktif level 2. For every 5% critical rate Eva is increase the duration by 0,1. Oh gitu guys. Jadi ini ada magnetic state duration skillnya ya. Berpengaruh ke skill ya kawan-kawan. Oke. Sekarang wih, kekuatan kita powernya sudah 101.000. Ya, 101.000. Bentar, ini ada lagi ini hari-hari. Ada mulu bah. Tiap buka sesuatu ada. Gue tuh gemes guys kalau ngeliat yang merah-merah gini ya. Bawahnya tuh pengen gue buka terus. Nah akhirnya sudah tidak ada merah-merah kecuali di friend ya. Ngomong-ngomong gue ini
ada di server 33 ya, servernya para sultan, khususnya Sultan Pros di sini yang merajai server saya nih. Gua enggak tahu kalau ini bareng kita ada Brando, ada Dilan, kalau enggak salah ada Tara juga, gua enggak tahu ya Tara Art di sini apa enggak, tapi kayaknya iya ya. Kata orang-orang sebenarnya server YouTuber anjay, server YouTuber. Oke. Kita bakalan coba Prime Showdown kalau enggak salah nih ya. Yang otomatis-otomatis. Sabar ya, ini kita mencoba bukan Prime Showdown deh. Prime Showdown mah buy one ranked ya. My bad. Kita cobanya berarti Ultimate Arena. Nah, di sini kita lawan yang ya gampang aja. Kita yang gampang, kita adjust line up kita dulu. Ini dia, kita pakai apa tadi? Pakai flame shot ya. Ini pakai flame shot, ini pakai beh, pas. Let's go. Challenge langsung, Bang. Langsung aja. Kenapa gua enggak pakai yang epic di si Eva? Karena memang gua sukanya yang beredetan, guys. Andai tadi yang epic emasnya itu kita dapatnya heavy machine gun itu, saya bahagia, Bro. Nah, kita lihat nih damage areanya, guys. Damage area semua tuh. Buset. Ini sih damage areanya gak main-main ya. Mungkin karena kita lawan level atau power yang di bawah kita. Kita coba yang di atas kita. Abis ini kita juga nyobain sekali untuk main operation kali ya, guys ya. Main yang story. Kita sesuaikan ini tameng. Begini ya. Oke, pas kayaknya nih. Coba ya. Ini harusnya kalah sih kita ya. Harusnya kalah. Cuman namanya juga usaha. Apakah senjata kita tuh berpengaruh banget apa enggak nih untuk damage area. Secara power kita kalah. Tapi mari kita lihat. Lawan power yang lebih besar. Kita lihat damage-nya area ya, lagi-lagi kawan-kawan. Damage area. Ini dia. Apakah bisa? Wop, tidak bisa sepertinya. Buyar. Formasi buyar. Kita lihat. Oh, ini B1. Reload. Kok ada? Ada kemungkinan menang nih, guys. Gue lihat-lihat. Lu. Kok kayak ada kemungkinan menang? Enggak juga, guys. Itu ulti juga dia. Tipis sekali ya. Tipis banget, kawan-kawan. Wah. Gak apa-apa kita kalah ya. Tapi ini tipis banget. Parah. Tipis ya, bener-bener tipis. Tadi pas banget aja tuh keluar ultinya dia. Jadi kita terbantai ya. Let's go. Mari kita coba. Power kita sudah berubah nih. Sudah berubah jauh sekali, kawan-kawan. Damage-nya bro. Gue cuma pakai yang ini deh. Ini. Sah. Buset, 6.000, 8.000. Kritikalnya apa ya? Wah. Buset. Senjata epic nih, Bos. Oke. Magnetic kita jadi 3 ya, kawan-kawan ya. Biasanya 2 gua makainya nih. Menambah. Gokil, Bro. Sah. Kita langsung aja ulti. Langsung saja. Tanpa basa-basi. Ke atas nih. Coba. Bang, nyangkut. Langsung aja, Bang. Sah. Kita selamatin dulu patua. Heavy machine gun. Kita pakai aja. Salah pencet. Aduh, kena lagi. Oh, itu nyebelin juga ya. Kukira background doang. Ternyata emang sakit. Gue heal dulu dah. Di atas apaan ya? Ya sudah lah ya. Kita langsung aja lanjut. Ini sih udah bukan tandingannya lagi. Bukan powernya lagi nih. Terakhir gue tuh kan 80 tadi ya. Itu juga baru gue upgrade 8 ke 85. Sekarang 100 ya. Buset, beda lah ini. Emang ini, Bang,
Oh, gue kira itu rajanya. Bos kecil, bos kecil. Bang, saya butuh bos kecil nih. Saya butuh bos kecil nih. Saya pengen ulti-ulti bla 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 bla. Apakah akan secepat kilat? Gue ngerasa karakter dulu makin OP, guys. Padahal banyak yang lebih gede dari gue ya. Cuman karena ini story jadinya kayak asik-asik aja. Oh, ini dia nih. Kita sikat-sikat semua, guys. Belum rajanya. Oh, ada dua. Kita masuk ke tank. Kita masuk ke tank gaming. Lah, madepnya gimana sih? Buset, ini mesti kejauhan ya powernya ya. Asik. Sombong banget. Padahal gue masih bau gacanya tadi ya. Oke deh. Mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini. Memang gacanya wangi di awal, agak sempet ya di akhir. Cuman ya itulah, mungkin next time gue bakal coba gacha lagi kalau ada rezeki lebih, terus top up lagi ya kan di Lepak Gaming ya. Aman terpercaya, garansi 10 kali lipat. Buset. Bisa kali Bang Lepak Gaming. Ya udah, terima kasih, jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, di subscribe channel saya agar tidak stuck tentunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.